Ditaruh tuh Mr. Janji. Berapa kilo tuh Mr. Janji? Ini genggam tanganku, jangan lepaskan. Ah. Mr. Janji, itu apa itu Mr. Janji? Itu apa? Ini tabung minyaknya. Bukan ini. Bukan untuk apa? Ngebom. Bukan. Tabung minyak? Iya, tabung minyak. Jadi kenapa sampai dicopot Mr. Janji? Hah? Sampai dicopot. Karena kita keluar tuh. Netes tuh. Penambahan ini. Penambahan apa? Penambahan apa? Penambahan untuk tiang turret belakang. Maka ini kita lepas dulu. Jadi kalau dilepas itu nanti kayak mana ke pesawat helikopter ini mau terbang kalau enggak ada tangkinya? Apakah bisa terbang pakai daun atau pakai apa? Nanti bisa kita ini kita taruh di mana pun bisa. Di mana kira-kira posisi yang cantik? Yang cantik posisi sebagai Mr. Janji sebagai asisten teknisi. Teknis. Iya. Yep. Di mana posisinya yang bagus? Kita bisa taruh di sini. Di mana? Di las itu. Iya. Apakah tidak mengganggu? Tidak. Kalau naik turun ya? Teror itu? Teror enggak ganggu kan ini. Cuma kita kasih besi di sini. Kasih besi? Iya. Kasih besi di sini kan? Nah, kita gantung seperti itu. Mungkin enggak ganggu dia. Enggak ganggu kalau seperti itu ya? Coba Mak dan sampaikan sama Mr. Denny itu, coba ini tangki ini mau dipasang apa enggak, bilang suruh datang cepat, bilang biar dia lihat video ini. Dan. Denny, ini ya. Tangkinya mau dipasang apa enggak? Terus? Ini kata Tulus ini supaya cepat ini terbangnya seperti itu. Kalau enggak dipasang dikiloin aja bilang. Kalau enggak dipasang dikiloin aja nih. Itu ya? Iya. Untuk Denny ya? Iya, ini pesan Denny. Denny-nya di mana nih? Denny-nya kita mungkin di lapangan kerja mungkin. Lapangan kerja mana? Lapangan kerjanya ya enggak tahu lah pokoknya itu. Ya bebas. Bebas. Iya, lagi dari sini kan? Los kan mungkin di luaran seperti dia itu. Dia ngambil ada kerjaan lain yang Mungkin ya, mungkin diserobot orang seperti itu. Gitu. Misalkan Ci, ini ada pertanyaan sedikit dari netizen YouTuber. Bilangnya, cuma tanya Mr. Janji katanya, Mr. Janji itu bergaji apa enggak? Kita enggak bergaji. Bergaji enggak. Tapi kita dikasih uang juga seperti itu. Ya, itu sama aja lah ya berarti ya. Sama aja ya. Mr. Janji dapat ilmu kan? Betul. Terus ada lagi yang apa YouTuber menanyakan YouTuber apa subscriber menanyakan komen katanya Mr. Janji ini sudah berapa lama ikut dengan Pak Usman Jalil? Itu ini sudah ada sekitaran 5 tahun 6 tahun. Itu ya. Jadi suka dukanya sudah banyak ya. Suka dukanya sudah banyak. Kita kan lagi ini juga. Lagi tuh naik seperti itu. Mr. Janji ada istri enggak? Hah? Ada istri enggak? Ini di luar konteks nih. Istri. Luar konteks. Ya, karena ada kalau istri kan ya ada. Istri mana? Hah? Istrinya. Tapi kita susah jawab seperti itu tuh. Susah jawab. Susah jawab seperti kenapa? Itu. Kenapa? Pribadi ya? Pribadi. Itu pribadi. Betul. Enggak lah, mungkin lagi ini, mungkin kita lagi lulu masih gua seperti itu. Oh gitu. Iya. Kenapa? Hah? Mungkin kurang saling pengertian atau mungkin faktor ekonomi juga mungkin lagi marah-marah seperti itu. Udah berapa kali berjanji berkeluarga menikah? Keluarga menikah. Itu ya dua kali. Dua-duanya kabur. Iya. Dua-duanya kabur. Dua-duanya kabur. Enggak kabur. Jadi? Enggak lah. Iyalah seperti itu, tapi bisa-bisa seperti itu. Iya, bisa-bisa seperti itu. Iya. Kemana? Yang satu sudah punya, yang pertama sudah punya suami begitu, iya. Kenapa gitu? Ya sudah kita mungkin kita lagi bodoh dulu seperti itu juga. Bodoh-bodohnya kenapa? Bodoh mana aku tahu. Malam kita ini kan. Pikiran kita tuh belum terjangkau ke situ mungkin kan. Seperti itu.
Jadi sedih juga ya? Ah, sedih juga. Jadi udah berapa lama? Hah? Jadi status Mr. Haji ini duda? Ah, duda lah. Duda berapa lama duda? Yang mana duda? Iya betul. Iya, kalau kita lagi seperti ini kan lagi kemarin seperti itu duda. Ya, berapa tahun sudah duda? Lama lah. Berapa? Berapa tuh? 10 tahun. Iya, sekitar itu. Hah? Pada. Bang Toyib lah ya. Hmm. 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Ah, betul. Mungkin betul betul nanti. Mungkin begitu. Tapi ada enggak misalnya keinginan untuk berkeluarga lagi? Menikah. Ah, menikah. Kita nih gimana ya? Ya mau menikah tuh mau ya ada. Enggak, kalau ada kan ini mantau ada. Iya. Yang lihat nih kan cewek-cewek di YouTube nih kan. Untuk mencari pasangan kan misalnya kan dapat gitu kan, mantau yang lihat kan. Ya kan? Ya, ya. Ya ini para subscriber. Kalau ada kalian tuh apa teman wanita atau gimana nah ini Mr. Janji nah siap menerima pasangan. Janji ya? Ah, iya. Dalam suka dan duka. Betul. Dengan seperangkat alat salat dan satu sebuah helikopter mas kawinnya ya. Hah? Ya, ya gitu. Helikopter pasti dikasih untuk alat untuk ini kan? Mas kawin kan? Betul. Nah, helikopternya. Mr. Janji ini nah membuka lowongan bagi para wanita yang ingin mendapatkan terjanji ini satu helikopter sama satu tabung nih ya. Itu Mr. Janji itu tiruannya tuh itu tiruannya terbang itu beratnya berapa kilo tuh beratnya ini 2 kiloan lebih nih 2 kilo lebih iya 2 kiloan ada 2 kiloan kenapa harus dilepas Waktu pemasangan ini kan betul. Iya. Ini kan terganggu nih. Oh. Dan besok tuh setelah pemasangan itu selesai. Tank dan apa tabung gas ini akan dipasang di mana, Mister? Kita lihat aja nanti. Mungkin di mana bisa bisa tempat duduknya. Nanti kita di situ baru kita pasang nanti. Oh gitu. Tapi kalau ya kalau lihat yang lapang kan mungkin di atas mungkin kan seperti itu. Itu tabung gasnya muat berapa liter minyak itu? Ini 10 liter nih ada. 10 liter. Minyaknya minyak apa tuh? Minyaknya minyak Pertalite. Oh, Pertalite. Pertalite atau ini bisa juga Pertamaknya bisa juga. Kalau bisa diterbangkan nanti Mr. Janji berani enggak untuk nerbangin uji coba? Berani. Enggak takut? Enggak. Enggak takut. Berani? Berani. Berani kita coba. Untuk uji coba? Iya, berani kita. Nah, itu ini banyak itu nih. Apa subscriber viewers juga nanya. Besok untuk uji cobanya lapangannya di mana? Nanti kan kita coba angkat di sinilah. Kita coba angkat dikit dulu gimana kalau sudah stabil baru kita ini cari lapangannya seperti itu. Oh cari lapangan. Iya. Kalau misalkan nanti ya betul mau dibawa ke tempat yang lebih lapang dan lebih luas ini dilepas lagi atau dimasukin dengan posisi kayak ini besar kayak dimasukin ke mobil. Mungkin kan panjang pak. Iya. Tapi bisa nih dinaikkan mobil kalau lihat ininya kan, bisa dinaikkan nih ke mobil. Kita lihat ukurannya masih kan masih terjangkau di ini di mobil nih masuk dalam masih mobil. Terjangkau di mobil. Terus baling-balingnya kemana? Baling-balingnya kan luas nih. Baling-balingnya kita badan jalan. Baling-baling kita bisa lepas juga tuh. Dilepas? Iya dilepas. Baling-balingnya itu di yang disiapkan ini yang itu tuh panjangnya berapa misal? Itu 290. 290. Satu baling-baling 290. Iya. Berarti dua baling-baling termasuk dengan simpang apa itu tadi? Simpang 4 itu? Berarti sekitar hampir 5 meter. 6 meter seperti itu. Nah, 6 meter. Iya, 6 meter. 6 meter tuh kemakan badan jalan kalau misalnya enggak dilepas ketika nanti uji coba dibawa ke tempat yang lebih luas. Tolong penjelasannya Mr. Janji. Ya, betul itu makan jalan. Baling-balingnya makan jalan itu kalau kita pasang kan. Iya. Semestinya
itu harus dilepas tuh. Semestinya kan dilepas, kita lepas itu. Sejauh ini Mr. Janci setelah sampai tahap ini, kekurangan-kekurangan dan apalagi yang kiranya menjadi PR untuk bisa sampai ke titik uji coba penerbangan. Apalagi selain itu, apa namanya yang dibayin tadi itu, selain itu apalagi? Kita lagi ini merombak itu kan. Iya. Kita masih kasih ke lahar itu kan. Kelaharnya sudah dibeli itu. Sudah dibeli. Perombakannya, nanti tinggal cara ini lagi. Cara mainnya lagi seperti itu. Oh gitu. Iya. Itu dengan kontrol yang dibuat tadi itu Mr. Janci. Itu sudah tahu tuh posisi kalau mau ke kiri beloknya kemana gitu. Putar ya. Kendalinya itu. Mm-mm. Boleh ditaruh tuh Mr. Janci. Berapa kilo tuh Mr. Janci? Ini. Iya. Iya, 2 kiloan dah. 2 kilo ada nih. 2 kilo setengah mungkin. Sudah hampir 12 menit Mr. Janci megang 2 kilo. Gimana tadi tuh? Itu kendali itu tuh nanti ada perubahan lagi dak? Sepertinya dak, nggak ada perubahan lagi, nggak ada. Cuma ini, kita tambah kuat-kuat seperti itu, ya masih ada tambahan ini pemegangnya seperti itu. Ini ada yang komentar di kolom komentar YouTube Zulzain Official. Seperti apa hasil akhirnya nanti itu? Mohon dijawab Mr. Janci. Seperti apakah seperti mati lampu ya sayang? Enggak seperti itu. Nanti kan mohon dijelaskan dan dikasih tahu dengan viewers ini seperti apa nanti hasil akhirnya gambaran dari Mr. Janci helikopter kita nih. Inilah nanti kalau sudah kita uji coba semua nanti, kalau memang enggak ngangkat kan, tentu kita cari kesalahan lagi. Pokoknya ditunggu aja gitu ya? Pokoknya ditunggu aja. Sampainlah ke itu, ditunggu gitu. Ini para komen itu. Penonton. Nanti kalau belum bisa terbang juga, saya bunuh diri. Bukan. Saya bunuh diri. Masih kita cari solusinya. Sampai berhasil nih mungkin. Sampai berhasil. Iya, sampai berhasil, betul. Cara turunnya tidak dikaji. Turunnya sudah ada sini caranya. Oh gitu. Oke, bilang terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.